terjun yang nggak jelas dari langit ini. Ini air mancurnya cuma di situ aja. Ini tadi lebih bagus ini. Ini langsung dari langit ini air terjunnya ini. Oh, cuma di situ doang. Ngeri nggak itu? Mengenai fenomena yang katanya air terjun di Stadion Wibawa Mukti ada air terjun satu jam. Untuk fenomena alam itu kan memang ada ya, memang ada. Apalagi dalam cuaca-cuaca yang tidak menentu ekstrim saat ini. Namun demikian, untuk peristiwa yang di Wibawa Mukti, hasil penelusuran kami itu merupakan talang air. Ya, jadi talang air. Kebetulan tadi hari ini Rabu juga terjadi hujan. Setelah kami amati ini ternyata talang air yang turun ke bawah. Jadi bukan karena fenomena alam. Bukan fenomena ya. Ya. Jadi yang mungkin kemarin masyarakat lihat itu karena dari kejauhan ada lubang air yang turun bersamaan dalam jumlah banyak sehingga dianggap sebuah fenomena. Padahal itu memang air hujan yang memang air hujan. Jadi pembuangannya dari tribun dan ya. Dari tribun. Jadi tribun ini ternyata ada pembuangan. Ya, dalam bentuk talang ini keluar. Kelihatannya itu kan tadinya talang itu kan ada. Nah, ini patah nih. Patah iya, benar-benar patah. Nah, ini kan kelihatan lubang itu. Sehingga mungkin karena yang biasanya masuk ke talang, ke paralon, nah ini karena patah sehingga dia airnya langsung, itu liat. Langsung jatuh ya. Langsung jatuh. Biasa masuk ke pelaron tuh. Iya. Berarti apa yang diberitakan itu kan sebenarnya bukan enggak benar ya. Ya mungkin gini, masyarakat itu kan melihatnya karena sekelilingnya tidak deras, terus ada air, dianggapnya sebuah fenomena. Fenomena alam itu ada, namun yang di Wibawa Mukti ini murni karena air yang keluar dari talang. Tapi air hujan dan fenomena alam. Oke, siap. Terima kasih, Dan.